dari sahabat Jeng Vlog, ketemu lagi sama gue, Anthony Saputra. Nah, kali ini sesuai dengan konten kita sebelumnya bahwa kita akan membahas bagaimana toman kalau digabungkan dengan wolfish aymara. Sementara ikan toman adalah ikan gabus endemik asli Indonesia yang berasal dari Sumatera, Sungai Musi, dan juga ada di Kalimantan. Nah, ini berarti ikan asli Indonesia, ikan terganas yang ada di Indonesia, ikan gabus terganas yang ada di Indonesia. Nah, kemudian untuk aymara, wolfish aymara sendiri, ikan yang berasal dari Amerika, ada di Venezuela, Amazon, dan sebagainya itulah. Nah, kedua ikan ini memiliki karakter galak, ganas. Bagaimana kalau kedua karakter ganas ini digabungkan di dalam satu tank? Tank yang tidak cukup besar, hanya ukuran 1,20 meter, tapi diisi dengan toman, diisi dengan cana, diisi dengan aymara, black bass. Nah, ini nanti kita sebentar lagi akan menyaksikan bagaimana keempat ikan ini digabungkan menjadi satu. Tentunya yang berani menggabungkan ikan ini menjadi satu adalah orangnya sultan. Resikonya sangat besar di mana si toman dan si aymara ini memiliki keganasan yang cukup tinggi. Jadi salah-salah atau terlambat menanganinya bisa kehilangan salah satu ikan kesayangan. Jadi singkat cerita, yang melakukan eksperimen atau yang melakukan percobaan untuk melakukan community tank atau com tank ini adalah Dewata Predator Fish yang ada di Bali. Jadi yang konten kita sebelumnya yang Sultan berusia 14 tahun, nah ini Dewata Predator Fish ini punya maksud dan tujuan kenapa dia com tank, kenapa dia menggabungkan. Jadi itu nggak semata-mata hanya untuk menyiksa si ikan, untuk saling menyerang si ikan, tapi bukan itu sementara. Tapi yang disampaikan ke saya adalah dia ingin tahu, rasa keingintahuan yang tinggi, dan juga jika berhasil membuat com tank ikan-ikan ganas ini, mungkin ada kebanggaan tersendiri bagi sang sultan. Jadi gini, kita lihat dulu bagaimana mereka com tank. Sebentar lagi nanti saya baru akan simpulkan dari video tersebut. Oke, sahabat Jeng Vlog, kita lihat dulu videonya.
Nah, sahabat Jamvlog, sudah lihat videonya barusan bagaimana si Aymara menyerang Toman sehingga mental Toman betul-betul jatuh. Jadi sehingga apa yang kita prediksi bahwa Toman galak, memang gigi Toman ketika memang menghantam tangan kita atau menghantam segala sesuatunya, mangsanya, itu sangat ganas, tapi nggak kalah ganas juga dengan Aymara. Gigi Aymara juga nggak kalah tajamnya dan nggak kalah kuncingnya lah gitu, dan juga memiliki mental yang ganas. Tapi memang kalau ini menurut saya pribadi, kalau kita perhatikan, jika si Aymara ini memang memiliki mental pemangsa sejati, bukan dalam kondisi lapar, bukan dalam kondisi terpojok, dia menyerang. Kondisi apapun dia akan menyerang. Dia melihat si Toman, dia langsung serang. Dia melihat tongkat yang masuk ke dalam akuarium, dia akan serang. Tapi sebaliknya, kalau Toman dalam kondisi kenyang, dia tidak akan menyerang ataupun tidak akan memangsa teman satu tanknya. Jadi bisa disimpulkan kalau Toman tuh bisa di tankmate, tapi mesti betul-betul menjaga pakannya, jangan sampai dia kelaparan ataupun jangan sampai kurang makan, akan menyebabkan semua komtanknya habis. Makanya itu sebelumnya, di video-video sebelumnya pada saat saya menaikkan video Toman, banyak yang bilang Toman dimasukkan ke jam tank. Wah, itu memiliki resiko yang sangat besar. Beberapa ikan yang ada di jam tank, ikan favorit saya dan harganya cukup lumayan, akan sangat sayang jika digabungkan. Makanya itu eksperimen tadi digabungkan dengan Aymara. Aymara sendiri harganya juga sangat mahal, bisa dapat satu motor mungkin. Memang orang-orang yang memiliki finansial lebih lah yang berani melakukan percobaan seperti itu, karena resikonya kehilangan ikan kesayangan dan juga mahal. Kalau Toman sudah besar juga mahal, dan juga effort kita membesarkan si Toman itu pakannya nggak sedikit. Makanya walaupun kita beli Tomannya murah, tapi effort membesarkannya itu juga lumayan, waktu, pakan. Jadi jangan deh, jangan dites masukin ke jam tank atau dites apapun. Saya pribadi agak keberatan kalau mengetes-ngetes yang bisa mengakibatkan kerugian lah, apalagi ujung-ujungnya ikan itu akan mati gitu. Tapi untuk yang video barusan kita lihat, ikannya semuanya selamat, ikannya semuanya masih dalam pengawasan, tapi Aymaranya sudah di take out dari tank. Sekarang single tank, jadi Aymara betul-betul tidak bisa digabungkan dengan ikan apapun, karena memang memiliki karakter menyerang, penyerang sejati, melainkan kalau si Toman hanya menyerang pada saat dia lapar, berbeda. Makanya Toman begitu dimasukin tongkat, dia nggak nyerang tongkatnya, malah dia mundur, dia mojok, dia takut. Tapi kalau Aymara didatangin Toman, didatangin tongkat, dia akan langsung gigit tongkat itu. Berbeda, sangat berbeda. Makanya itu jangan coba-coba. Oke, sahabat Jamvlog, gitu aja update kita kali ini. Semoga update kita bisa memberikan informasi dan juga sedikit memberikan masukan untuk sahabat-sahabat Jamvlog. Oke, sahabat Jamvlog, jangan lupa tetap dukung kami dengan cara subscribe, like, dan share setiap video-video yang kita buat, supaya semakin banyak lagi orang yang tahu tentang Jamvlog. Oke, sahabat Jamvlog, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.